Sejak satu bulan terakhir, ruas jalan Ciapus Taman Sari menuju kota Bogor yang telah mengalami kerusakan parah akibat musim penghujan, kini sedikit demi sedikit telah mendapatkan perbaikan dari pihak UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Kabupaten Bogor. Perbaikan jalan dengan cara tambal sulam pada bagian yang mengalami kerusakannya saja ini dilakukan oleh pihak UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Kabupaten Bogor secara bertahap, mengingat kucuran dana untuk perbaikan kerusakan jalan ini sangatlah terbatas. Jalan rusak yang saat ini telah mendapatkan perbaikan ini merupakan akses jalan utama menuju ke sejumlah objek wisata yang ada di sejumlah kaki Gunung Salak. Kota Batu, nama ruasnya Kota Batu, batas kota Ciapus, ya, sampai Ciapus itu sekitar hampir 8 kilo, ya, sekitar 8 kilo dari mulai SD, ya, Kota Batu itu sampai ke arah kanan atau enggak. Itu kan kondisinya sebenarnya bagian sudah rigid, ya, bagian sudah rigid. Kemudian ada beberapa yang masih aspal. Kerusakan jalan ini sedianya telah harus mendapatkan perbaikan jalan dengan cara dibeton. Namun akibat kondisi anggaran untuk betonisasinya tersebut dipergunakan untuk penanganan COVID-19, membuat ruas jalan ini pun menjadi terlambat untuk dibetonisasi. Dari Taman Sari, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.